Kita saksikan apa peringatan Hari Guru Nasional 2020 persembahan Staf Damai SMK Ternama Satu Cipatat. Selamat menonton. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, apel peringatan Hari Guru Nasional tahun 2020 segera dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Komandan apel memasuki lapangan dan langsung mengambil alih komando. Penghormatan seluruh pasukan kepada Komandan apel dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Pembina apel memasuki lapangan apel. Apel pagi peringati Hari Guru Nasional tahun 2020 siap laksanakan. Penghormatan kepada pembina apel dipimpin oleh Komandan apel. Pada pembina apel, hormat! Tegak! Laporan Komandan apel kepada pembina apel. Lapor apel dalam peringati Hari Guru Nasional tahun 2020 siap laksanakan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Thank you.
amanat pembina apel. Untuk amanat, istirahat di tempat. Cintai saya bangga. Peringatan Hari Guru Nasional tahun 2020 ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kita memperingati Hari Guru Nasional di pandemi COVID. Sistem pendidikan di seluruh dunia langsung harus ditutup. Data UNESCO mencatat lebih dari 90% atau atas 1, siswa global harus belajar di rumah. Satu generasi ganggu pendidikannya. Akibat pandemi pula jutaan dituntut untuk bisa melakukan pembelajaran jarak jauh antara belajar dari rumah. Hal ini dilakukan agar kita bisa menjaga diri dari potensi terkena virus sekaligus. Sebagai manusia, bisa situasi sulit ini kadangkala membuat kita merasa tidak nyaman dan tidak berdaya. Ada pilihan untuk menyerah, ada opsi untuk mengeluh, namun kita memilih terus bangkit dan berjuang. Itu karena keyakinan bahwa kita tetap bisa mengupayakan keberlanjutan pembelajaran bagi murid-murid yang kita cintai walaupun dengan segala keterbatasan. Bapak Ibu Guru yang saya muliakan, saya sangat percaya bahwa selalu ada hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi. Banyak pemangku kepentingan di bidang pendidikan bahu-membahu bergotong royong mengatasi kompleksitas situasi yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Saya berharap seluruh guru SMK Taruna Harapan 1 Cipatat menjadikan situasi pandemi ini sebagai media pembelajaran untuk menempa mental, mantang menyerah, dan terus berinovasi. Saya sangat bangga dan berterima kasih kepada pejuang waktu atau tenaga, pikiran serta dedikasi yang sudah Bapak Ibu Guru berikan untuk SMK Taruna Harapan 1 Cipatat dalam mendidik anak-anak kita. Semoga momen Hari Guru ini menjadi penyemangat untuk terus memberikan pendidikan terbaik. Selamat Hari Guru tahun 2020, teruslah menjadi insan pendidik yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Pembacaan ikrar guru dan diucap ulang oleh seluruh peserta apel. Ikrar Guru Indonesia. Ikrar Guru Indonesia. Satu. Satu. Kami Guru Indonesia. Kami Guru Indonesia. Adalah insan pendidik bangsa. Adalah insan pendidik bangsa. Yang beriman dan takwa. Yang beriman dan takwa. Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Dua. Kami guru Indonesia adalah pengemban dan pelaksana cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pembela dan pengamal Pancasila yang setia pada Undang-Undang Dasar 1945. Tiga. Kami guru Indonesia bertekad bulat mewujudkan tujuan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Empat. Kami guru Indonesia bersatu dalam wadah organisasi perjuangan Persatuan Guru Republik Indonesia, membina persatuan dan kesatuan bangsa yang berwatak kekeluargaan. Lima. Kami Guru Indonesia menjunjung tinggi kode etik Guru Indonesia sebagai pedoman tingkah laku profesi dalam pengabdian terhadap bangsa, negara serta kemanusiaan. Menyanyikan lagu himne guru. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama tundukkan kepala, tengadahkan tangan kita untuk memohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Allahumma ja'alna lidina nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa imana imanal mu'minin wa islamana islamal muslimin wa salatana salatal khashi'in wa a'malana a'malas salihin wa dhunubana dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama bisyuhada'i was salihin. Allahumma ighfir lana ya Allah dhunubana waliwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira walijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah yang dalam genggamanmu segala takdir dan segala kuasa, Engkau hadirkan kami berada di lapangan ini dalam rangka apel memperingati hari ulang tahun Yayasan LPPM RI yang ke-62 dan Hari Guru Nasional yang ke-75 tahun 2020. Oleh karenanya ya Allah, kami hadir berdiri di sini sebagai bagian dari amal soleh kami kepada-Mu. Allahumma ya Allah ya Rabbana, Engkau takdirkan kami untuk bisa hadir berada di dalam sekolah ini menjadi insan-insan pendidik yang setiap hari kami bersama belajar bersama, mengajar, mendarmabaktikan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah ya Rabbana, kami yang Engkau takdirkan sebagai pendidik bukanlah orang-orang yang mulia, bukanlah orang-orang hebat. Tapi kami sadar ya Allah bahwa sesungguhnya orang-orang hebat, orang-orang yang Engkau muliakan adalah berasal dari bimbingan para guru. Wahai ya Allah yang Maha Alim, karuniakan kepada kami setiap langkah kami dari rumah menuju sekolah sebagai bagian tempat kami bersa'i dalam rangka menemukan cara kami memperoleh rizki yang halal sebagaimana Engkau telah ajarkan kepada Siti Hajar untuk bersa'i dari Bukit Safa dan Marwah. Lalu Engkau karuniakan baginya rizki yang tiada terkira, yang halal dan thayyiban. Allahumma ya Allah, jadikan setiap perputaran kami berada di lingkungan sekolah ini ya Rabbana sebagian dari tawaf kami, sebagai bagian dari tawaf pengabdian kami kepada-Mu yang tiada terkira, yang tiada akan terputus. Kiranya ya Allah, Engkau terima segala dharma bakti kami kepada-Mu. Allahumma ya Rabbana, Engkau telah takdirkan kami sebagai guru, begitu pula Engkau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Engkau ajarkan dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ajarkan kepada kami. Kiranya ya Allah ya Rabbana, kami yang hadir, kami yang bisa berdiri di sekolah ini adalah karena jasa-jasa orang yang mulia di sisimu, karena jasa ayah dan bunda kami. Dialah yang bersusah payah untuk menjadikan kami menjadi orang yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat kelak. Karena ya Rabbana, jika ada di antara orang tua kami yang telah mendahului kami, jadikan setiap ucapan kami, setiap goresan tangan kami mengajar anak-anak kami, menjadikan amal jariah, amal soleh bagi ayah dan bunda kami. Lapangkan kuburnya ya Allah, jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga-Mu jika orang tua kami masih hidup ya Allah. Dan jadikan mereka dalam keadaan sakit, maka angkat penyakitnya ya Allah, sembuhkanlah sakitnya dan muliakan akhir hayatnya. Karuniakan baginya ya Allah untuk selalu berada dalam husnul khatimah. Allahumma ya Allah ya Rabbana, karuniakan kami anak-anak yang soleh, yang solehah, peserta didik yang soleh, yang solehah ya Allah, yang beriman, yang berilmu, yang bertakwa. Izinkan nanti anak-anak kami, peserta didik kami, merangkul dan menarik tangan kami ke surga-Mu. Jika ada di antara kami yang tidak selamat di akhir hayat kami, ya Allah, karuniakan kami kesehatan lahir dan batin, karuniakan kami ketabahan, kesabaran, sehingga kami dapat mengabdikan diri kami, menjadikan setiap langkah kami sebagai bagian dari tasbih kami kepada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Apel kepada Pembina Apel. Apel memperingati Hari Guru Nasional tahun 2020 telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Penghormatan kepada Pembina Apel dipimpin oleh Komandan Apel. Kepada Pembina Apel, hormat. Pembina Apel meninggalkan lapangan apel. Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada Komandan Apel. Kepada Komandan Apel dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Komandan Apel meninggalkan lapangan apel. Apel selesai, pasukan dibubarkan.